sekaligus penyampaian informasi tentang pengembangan SMK yang ada di sini. Yang kelima, nanti mungkin barangkali ada tanya jawab atau diskusi. Yang saya hormati para pengurus dari SMK Muhammadiyah 7 Bondang Legi Malang. Alhamdulillah hari ini takdir Allahnya kita bisa bertemu, berkumpul dan bisa silaturahmi. Yang selanjutnya kita akan banyak mencari ilmu apa yang kita bisa dapatkan di SMK Muhammadiyah 7 ini, mudah-mudahan bisa direalisasikan di SMK kami. Terima kasih atas kunjungannya dan kami berharap di SMK Darut Tauhid ya juga bisa tumbuh berkembang seperti kami. Itu perlu perjuangan, perlu kekompakan, ya, kerjasama. Saya yakin ya kalau kita sungguh-sungguh, serius, pasti akan sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang mendapatkan kunjungan dari SMK Darut Tauhid Bandung. Mudah-mudahan SMK Darut Tauhid semakin jaya, semakin besar dengan mengembangkan hal-hal positif yang ada pada kami. Ya, mungkin suatu saat kami juga bisa belajar ke SMK Darut Tauhid di mana kami sudah mengembangkan sekolah berbasis bahasa Inggris yang mendatangkan native speaker dari mancanegara, lalu kemudian kami juga mengembangkan sekolah berbasis hafalan Al-Quran, di mana setelah lulus dari sekolah ini, sekolah kami banyak sekali yang sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Lalu kemudian yang ketiga adalah sekolah kami berbasis Teaching Factory, yaitu sekolah yang jurusan-jurusannya sekaligus dikembangkan usaha yang bisa dibuka dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Kami punya keyakinan yang sangat kuat bahwa sekolah-sekolah Islam pasti bisa. Sekolah yang bisa adalah sekolah yang memenuhi janjinya kepada masyarakat. Itu, alhamdulillah pada tanggal 19 Februari SMK Darut Tauhid mengadakan kegiatan studi banding ke Kota Malang ke dua sekolah. Yang pertama sekolah SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Alhamdulillah di sana juga banyak ilmu yang kita dapatkan dan alhamdulillah di sore hari ini kita berkunjung di SMK An-Nur Bululawang. Alhamdulillah banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita bisa ATM, amati, tiru dan modifikasi ya. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.